Kembali di NetQuick Count Pilkada Jakarta 2017 dan saat ini saya berada di ruang comment center milik Net. Ruangan ini merupakan tempat tim New Media Net memantau segala aktivitas sosial dan platform digital atau ringkasnya disebut dengan Digital Asset Net. Ada Mbak Isni di sini dan tentunya saya masih ditemani Chairman Prophetic Robby Muhammad. Mas Robby, kalau kita lihat sekarang di sini unggul paslon 3 dengan cukup signifikan dan yang masuk sudah hampir 50%. Apakah hasil quick count ini juga tercermin di media sosial? Kita bisa lihat? Ya. Silakan Mas Robby. Ya, kalau kita lihat perbincangan saja, seperti kita lihat pasangan Ahok Jarot lebih banyak dibicarakan dibanding pasangan Anies Sandi seperti tadi kita jadi bahas. Jadi media sosial ini tidak korelasi positif terhadap hasil dalam quick count hal, sampai saat ini ya? Dalam hal jumlah perbincangan, dalam hal follower perbincangan. Tapi itu tadi, perbincangannya apa? Perbincangan itu bisa positif atau negatif gitu. Seperti di segmen sebelumnya kita sudah lihat bahwa kalau kita lihat hanya perbincangan positif saja, maka pasangan Anies Sandi memang lebih unggul dibanding pasangan Ahok Jarot gitu. Tapi dari sini kita lihat dalam satu hari ini udah ada ratusan ribu tweet di sini, sampai setengah, lebih dari setengah juta, menunjukkan juga bahwa memang Pilgub DKI saat ini itu sangat memancing emosi ekspresi para netizen ya, di Indonesia gitu ya. Ya, kalau kita bisa lihat Isni, apakah bisa ditampilkan kalau kita bicara soal dua paslon ini masing-masing apa yang kemudian juga dibicarakan isunya? Silakan Mas Robby. Iya, kalau ini secara umum saja ya, ini untuk pasangan Pak Ahok Jarot isunya ya tentu mereka sendiri dan juga framing bahwa Jarot Muslim BTP kerja, jadi framing Muslim agama ini tampak cukup dominan. Ya, itu ada haji di sana, ya, begitu ya? Dibanding misalnya besok gue Ahok apa, dan juga mungkin menarik ada isu mengenai sembako juga ramai dibicarakan di media sosial. Dan ini juga sempat jadi viral ya soal isu sembako. Iya betul Mbak Ira. Ya, dan betul. Lebih banyak untuk ke paslon 2 dibanding paslon 3. Iya, sepertinya begitu kalau lihat dari hasil data. Ya, di kalau sini, paslon 3, isi silakan ditampilkan. Ya dari sini kelihatan lebih, katakanlah paslon 3 ini isinya topik-topiknya lebih mengenai paslon 3 itu sendiri. Jadi di sini tidak ada isu yang lebih kontroversi misalnya seperti itu. Ya. Ya, jadi ini kelihatannya isu agama dan isu program kerja atau petahana ini memang menjadi dua hal yang membuat para pemilih menentukan sikap, bahkan termasuk tampak di media sosial. Iya betul, bahkan paslon nomor 2, pasangan Ahok Jarot yang asalnya sangat menomorsatukan isu program kerja, itu di ujung-ujung terlihat seperti tadi kelihatan bahwa isu agama pun mereka pakai untuk kampanye mereka gitu. Dan ini menunjukkan begitu dominannya memang isu agama dalam Pilgub DKI saat ini. Ya. Anda melihat tidak bahwa kemudian walaupun ini leadingnya memang quick count begitu ya, yeah, hitung cepat bukan hitung real. Sudah 50%, paslon 3 unggul. Apakah sudah ada tanda-tanda kekecewaan yang dibaca dari cuitan para netizen? Kekecewaan sepertinya belum, masih kecil karena orang masih berusaha optimis paling sedikit seperti itu. Karena ini pertama quick count, belum real count sesungguhnya dan quick count-nya pun belum selesai 100%. Gitu. Tapi dari hal yang di netizen kita lihat bahwa kekhawatirannya misalnya untuk paslon 2 dan kepercayaan dirinya untuk paslon 3 memang terefleksikan di perbincangan media sosial ini gitu. Iya, konferensi pers juga sudah diadakan oleh paslon 3 Mas ya, Anies ini calon gubernur ya. Walaupun juga bukan berkata jumawa tapi lebih pada ajakan untuk nanti berdamai dan membangun Jakarta. Iya. Nah, kalau tadi Anda sampaikan Mas Robby, ini adalah sesuatu yang emosional. Dilihat dari jumlah cuitan kah atau dilihat dari isu atau kenapa disampaikan seperti itu? Iya, dua-duanya Mbak Ira. Dari jumlah sendiri ini pilkada saat ini jauh-jauh lebih tinggi dibanding isu yang lain, bahkan isu nasional sekalipun pada saat periode sekarang, pada saat pilkada ini. Jadi dari volumenya? Dari lihat volumenya. Dan kalau lihat kita topiknya, kita lihat juga bahwa topiknya itu selalu berputar di hal-hal yang memancing luapan atau gairah emosi, baik luapan gairah emosi yang positif ataupun negatif gitu. Tapi ekspresi yang emosional positifnya terlihat sangat dominan di media sosial untuk Pilgub saat ini. Nah, kalau di putaran pertama tadi Anda katakan bahwa hasil di lapangan itu korelasinya positif dengan cuitan. Yeah. Kalau ini kelihatannya volumenya banyak ke paslon 2 dibanding paslon 3, tetapi yang unggul di lapangan adalah paslon 3. Yeah. Tanggapan Anda? Iya, kalau untuk putaran pertama cuitan volume korelasi positif dengan hasil. Untuk putaran kedua sepertinya
sentimen tone positif itu yang berkorelasi dengan hasil. Jadi itu harus disisir, di analisis lebih dalam begitu ya, bukan sekedar volume. Jadi itu juga mungkin indikasi bahwa untuk putaran kedua ini ya hal emosional atau sentimen atau mood atau hal psikologis orang mungkin lebih dominan dibanding dengan waktu pada putaran pertama. Ya, Mas Robi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan kita ke Rahma dan Temi, masih berbicara soal media sosial, tentunya net quick count Pilkada DKI Jakarta 2017. Silakan. Baik, itu dia tadi perbincangan yang menarik ya, masih seputar media sosial. Ya. Ini memang masih menjadi apa ya, cerminan yang mungkin paling relevan dengan kondisi yang terjadi sekarang-sekarang ini. Gitu. Dan secara tidak langsung media sosial itu bukan hanya bisa dalam tanda kutip memprovokasi pengguna saja, tapi bisa juga memprovokasi yang tidak menggunakan sosial media tersebut. Contohnya seorang ibu yang menggunakan media sosial, dia juga bisa ikut men-share bersama keluarganya di rumah, dan banyak sekali cara seperti itu. Apalagi untuk anak muda ya, anak muda bisa melihat keluarganya, orang tuanya seperti apa, lingkungannya, grupnya, mau itu di media sosial manapun, ya kan itu pasti pengaruh banget. Padahal mungkin yang di-share hanya sebatas quotes atau mungkin gambar, itu ternyata paling efektif. Dan jadi benar-benar sebuah jembatan yang mudah ya, antara calon dan para pemilihnya. Iya. Nah, berbicara soal gambar atau quotes atau momen, nah ini sepanjang ini masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, ini terjadi berbagai momen yang diabadikan dalam foto ataupun video. Betul, tidak jarang foto ataupun video tersebut menjadi viral karena aksi keduanya yang tidak disangka-sangka. Ini beberapa di antaranya. Pilkada 19 April mendatang menyisakan dua pasangan calon gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta. Dengan nomor urut 2, Basuki Cahaya Purnama bersama dengan Jarot Saiful Hidayat. Dan juga dengan nomor urut 3, yaitu Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno yang akan memimpin DKI 1. Keduanya memperebutkan DKI 1 dengan adu kreativitas berupa foto ataupun video yang saat ini menjadi viral. Apa saja sih foto dan video yang viral saat ini? Simak berikut ini. Aduh, sayang. Nomor 3, yo ayo semua warga Jakarta, kita memilih nomor 3. Ayo bergerak, ambil kesempatan bersama Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Elektabilitas kedua pasangan calon cenderung berbanding lurus dengan apa yang terjadi di media sosial. Hasil dari sejumlah lembaga survei media sosial menunjukkan rata-rata pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat masih lebih populer. Saat ini, followers atau pengikut di sosial media masing-masing pasangan calon semakin meningkat. Pada pilkada pertama, jumlah followers dari Basuki Cahayapurnama mencapai 1.600.099 dan saat ini sudah bertambah menjadi 2 juta followers. Sedangkan untuk Anies Baswedan sendiri pada saat pilkada pertama mencapai 189.000 followers dan saat ini sudah bertambah menjadi 384.000 followers. Untuk akun Twitter sendiri, Basuki Cahayapurnama dari pilkada pertama sudah mencapai 6 juta followers dan saat ini bertambah menjadi 6.780 followers. Sedangkan untuk Anies Baswedan sendiri pada pilkada pertama mencapai 1.240.000 followers dan saat ini bertambah menjadi 1.350.000 followers. Belum lagi pada channel YouTube yang memiliki ribuan penonton pada setiap video yang terunggah. Pasca Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, para pasangan calon masih mempunyai potensi meraup suara dari berbagai kategori pemilih. Swing voters, atau pemilih yang mungkin berubah pikiran, atau undecided voters, atau pemilih yang memang belum menentukan pilihan. Media sosial bisa berfungsi sebagai alat pengamat kondisi lingkungan yang baik. Media ini bisa memberikan respon cepat atas ragam aktivitas yang dikerjakan para pasangan calon. Media sosial juga memungkinkan para pasangan calon bisa berkomunikasi secara personal dengan netizen. Kondisi inilah yang kemudian membuat media sosial begitu penting dalam elektabilitas para pasangan calon. Berbagai strategi pun terus dikembangkan demi memukau para netizen. Azahra Hafitrangga melaporkan untuk NET.
Gak ada yang kelewat, emangnya YouTube ada, Instagram ada, Twitter, Facebook, semua komplit. Dan bahkan challenge-challenge yang dilakukan atau yang sedang viral di sosial media mereka lakukan gitu kan. Tapi yang menarik apa saya lihat apa yang mereka lakukan kedua pasangan ini di sosial media akhirnya bisa membuat sebuah efek untuk menguatkan tujuan dari kampanye tersebut atau dari penyampaian misi dan visi, tapi dengan cara yang berbeda tentunya. Iya, yang penting message-nya sampai. Betul. Gitu kan. Nah, karena kita berhubung lagi seru banget yang ngebahas soal media sosial, kita juga ingin melihat bagaimana reaksi netizen, karena tadi kita juga mengundang pemirsa di rumah untuk memposting segala sesuatu yang berhubungan dengan keseruan di coblosan hari ini ya, di Pilkada Jakarta hari ini dengan hashtag NetQuickCount. Kita akan lihat.